Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah kembali ke exit tol kilometer 149. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, komennya. Difungsikannya exit tol ini secara fungsional itu untuk arus balik liburan Nataru kali ini tidak terlalu bermanfaat untuk mengalihkan arus yang ke arah selatan apabila Cileunyi macet, karena apabila dipergunakan maka akan mengalami kesulitan akibat terputusnya jembatan di Sapan yang sekarang kondisinya sedang diperbaiki, sehingga harus berbelok ke jalan yang kecil lah boleh katakan, dan baru keluar di Bojongmas nanti dari seberang Citarum, jadi menyusuri Citarum. Jadi fungsionalnya gerbang tol 149 ini sekarang kurang bermanfaat untuk mengalihkan arus ke arah selatan, kecuali ya untuk masuk kota lah. Kalau masuk kota bisa, tapi kalau untuk diarahkan ke jalur melalui itu ke Garut, arah Garut gitu, tidak bisa nih. Walaupun ya kalau dipaksakan sih, asal ya mungkin siap macet juga apabila banyak yang menggunakannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.